Motor Honda Stilo banyak yang berpendapat nih guys. Depannya mirip mirip merek sebelah. Belakangnya mirip Honda Genio. Ya. Kita buktikan saja guys di video ini ya, biar kalian nggak penasaran. Ini Stilo CBS yang warna BG ya. Ini kayak gini bentuknya. Disebut warna BG, ini kalau bahasa kitanya warna krim. Mirip sekali dengan warna pada motor Honda Scoopy yang tipe pakai kunci manual ya, tipe passion cream ya. Tampilan seperti ini guys. Ya. Mungkin disebut mirip dengan merek sebelah, kalian melihat ini ya, headlampnya. Sekilas memang mirip guys, ya. Tapi kalau kalian lihat lebih detail lagi, ini jelas berbeda ya guys ya. Nah wajarlah, kan kita melihat mirip-mirip, atau kalian hanya melihat lewat video, belum melihat secara langsung seperti itu. Oke, untuk di headlampnya ya, yang kalian bilang mirip dengan merek sebelah, perlu kalian ketahui nih, lampunya ada dua space, atas dan bawah. Di tengahnya ada partisi tuh, jadi seolah-olah ada empat kotak ya di dalam motor ini guys. Oke, untuk lampu dekatnya ada di bagian atas, lampu jauh di bagian bawah. Nah di sini dikasih warna silver seperti ini nih guys. Kesini bodi utamanya warna BG, dan di sini panel meternya dia warna hitam dop seperti ini ya. Lihat oleh kalian tampilannya. Oke, nanti ya saya akan buktikan yang kalian bilang ini warna atau bodi belakangnya mirip dengan Genio yang ini ya. Kita lihat yang Genio dulu. Kalau Honda Stilo, dia lampunya di atas sini guys ya. Jadi kalau kalian belok ke kiri, lampunya akan ikut belok ke kiri. Oke. Sedangkan untuk Honda Genio seperti ini guys, kalau kalian belok ke kanan atau ke kiri, ini tetap lurus ya, nggak ikut belok karena dia posisinya ada di tengah ini ya. Berbeda, kita buktikan aja, belokin tuh, ikut belok lampunya kan. Ya, ini sinar lampunya enggak ikut belok, guys. Contoh tuh, ya, kita belokin stangnya, lampunya tetap melihat ke depan. Nah, tuh ya, perbedaannya. Nah, di sini Genio dia punya lampu sen ada di bagian muka, jadi dalam satu kotak ini ya, yang tengah ini, dalam satu bagian ini tuh semua lampunya ada di sini guys. Ini jelas berbeda Honda Genio dengan Stilo ini. Saya pertama menggambarkan atau membayangkan sebelum motor-motor ini datang ya, lampunya di atas. Apakah lampu sennya ada di sini, di sampingnya? Ternyata tidak ya. Lampu sen kosong nggak ada di sini. Melainkan ada di bagian bawah ini, guys. Ya. Kalian bisa lihat desainnya seperti ini, guys. Di sini grill-grill yang warna hitam. Plastik bahan kasar. Oh ya. Kita lihat dari kejauhan nih sekarang. Gimana menurut kalian? Oke, kita lihat sekarang kaki-kakinya guys, biar kalian bisa membedakannya ya. Honda Stilo guys, ini ya punya ban donat sama kayak Scoopy. Namun ya, kalian lebih jelasnya lihat ukurannya aja dah ya. Ini 100/90, peleknya 12, warna hitam, palang-palangnya seperti ini. Oke, kita bandingkan sekarang dengan Honda Stilo.
kalau kalian bilang ini ban donat, ya guys, ini adalah ban emaknya donat. Jadi ini lebih besar, guys. Ukurannya adalah 110/90. Ya, ini 110/90, sedangkan yang Genio ini 100/90. Jadi perbedaannya 10. Ya. Nah, seperti ini. Jelas lebih besar yang ini. Lebih tebal, lebih lebar dibanding yang itu. Ya, guys ya. Kalau ukuran pelek sama, ini juga menggunakan pelek 12. Tapi kalian lihat palang-palangnya ini berbeda ya. Seperti ketapel ini bentuknya. Sedangkan yang itu palangnya hanya satu begini. Ini ya, Genio, dan ini Honda Stilo. Suspensi, guys. Teleskopik warna hitam tabungnya seperti ini, dan sama dengan itu Honda Genio ya. Kalau suspensi saya bilang sama. Sekarang kita lihat kaki-kakinya Honda Stilo yang ada ininya ya, cakramnya. Kita lihat bagian cakramnya. Kalian perhatikan nih, sama nggak cakramnya ya? Cakram bulat seperti ini, guys. Ya, single piston merek Nissin, bannya sudah tubeless ya, guys ya. Sekarang kita bandingkan dengan Honda Genio. Sama, guys. Lobang-lobang yang ada di sini dan di sini ya, dengan ini aja yang bedanya nih, merek Tokico. Single piston juga dengan itu. Tuh ya, cakramnya sama desainnya. Nah, kalian bisa lihat tuh ya, ini dan ini. Jadi cakram sama, kaliper beda, mereknya yang beda ya. Sama-sama single piston, ini Tokico, itu Nissin. Tampilan seperti ini, guys. Sekarang kita lihat ke bagian kemudi ya, panel meternya. Ini lebih mewah, guys. Ya, harga nggak bohong ya. Untuk Honda Stilo ini harga 27.500-an. Yang ini 19 jutaan. Honda Stilo terlihat kemewahannya. Sini saya lihat ada tombol ESS ya. Dan starter. Ini hand gripnya. Kalau kita lihat ke bagian tengahnya, nah, ya, panel meter kotak sudah full digital. Ada dua tombol di sini. Tampilan seperti ini, ada logo Wing Honda. Kalau kita lihat dari kejauhan, guys, ya, mewahnya terlihat jelas. Bandingkan dengan Honda Genio. Di sini untuk yang ini nggak ada ISS, untuk yang ISS ada ya. Jadi bisa kita bandingkan, ini sama fiturnya yang ada di sini. Yang berbeda hanya ini, guys. Ya, ini tuh tanpa, ini tuh setengah covernya ya. Hanya bagian tengah aja, stangnya masih kelihatan. Nih, ini sama dengan Honda Scoopy. Ya, kalau Honda Scoopy dia stangnya warna chrome. Panel meternya juga ini retro banget ya. Kotak, bulat seperti ini. Dan sudah full digital tapi kecil dia ya. Seperti ini aja tampilannya. Di bagian kemudi ini masih pakai kunci manual, guys. Seperti ini. Ada gantungan ya, ini gantungannya. Dan sudah ada charger handphone di bagian sini, guys. Ada rak yang terbuka di sini, dua ya. Rak yang terbuka, tampilan seperti ini, guys. Oke. Nah, untuk bagian deck memang Honda Genio menang ya dibanding dengan Stilo. Ini lebih lebar. Lebih panjang ya ininya, jaraknya antara deck depan dan deck belakang. Kalau yang Honda Stilo, kita lihat dari sebelah sisi sini ya. Nah ya, ini pendek banget.
dibanding dengan Genio. Tuh, ya. Nggak terlalu lebar. Memang terlihat sedikit, tapi sempit ini, guys. Ya. Tidak disarankan bawa galon di sini, guys. Oke. Menangnya ini, ya, menangnya ini, dia sudah ada kompor gas, tuh. Dia sudah ada kompor gas, aman ya. Ada rak yang terbuka di sini dan rak yang terbuka di sini. Ya, tampilan seperti ini, guys. Dan gantungannya, kalian cukup menekan ini, dia akan terbuka seperti ini. Ya. Dorong kalau kalian sudah tidak memerlukannya lagi. Tuh, guys, ya. Kalau kalian mau lihat atau mau naruh rak-rak yang ada di sini, kalian tinggal buka. Nah. Ini charger handphone di sini, guys, ya. Sorry, ini agak gelap. Nah, ini remote-nya. Cara menutupnya kalian tinggal dorong saja sampai bunyi klik. Nah, kalau sudah bunyi klik, sudah. Antusias banget, guys. Ya, kok orang Indonesia atau warga di sekitar sini terhadap motor Honda Stilo. Sudah beberapa orang yang datang termasuk om ini. Ya, datang ke dealer ini buat lihat dan ingin membeli langsung motor ini. Ini ready stock, guys, ya. Kalau kalian mau datang ke dealer ini, bayar di sini, langsung bisa bawa pulang. Seperti itu, ya. Oke, untuk bodinya sekarang nih, ya, untuk bodinya, mungkin yang kalian maksud adalah bodi ini, ya, sekilas mirip dengan Honda Genio, Stilo, ya. Tapi guys, ya, kita bandingkan saja. Ya, dari sini melengkung ke sini, guys, ya, bodinya kecil untuk yang Genio. Ini kalau kita bandingkan dengan yang Stilo, itu jauh beda, guys, ya. Jauh beda. Kalian bisa lihat, ya. Ini bodi belakangnya kalau kita lihat dari sisi seperti ini, guys. Nah, ini untuk yang Honda Stilonya. Ya. Ini untuk yang Honda Stilonya. Jauh, ya. Ini enggak runcing, melainkan membentuk opal ke sana. Di sini membentuk sudut, ya, dikasih pemanis warna silver ini. Kulit jok juga beda, ya. Ini lebih berkelas kulit joknya dibanding dengan yang ini. Kalau behel mungkin, bang, yang disebut ini sama. Behelnya enggak sama, guys. Ini behelnya, ya. Ini behel dari Honda Genio dan ini behel dari motor Stilo. Jelas ya, jauh. Mungkin di bawah joknya kali, bang, sama. Kita buka aja, guys. Ini tampilannya, ya. Untuk behel Honda Stilo. Dan ini bagasinya. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan ini. Genio. Nah. Kelihatan lebih kecil. Ya, ini kecil segini. Dan ini lebih lebar. Ya, jauh. Ini bagasinya. Ya. Ini bagasinya lebih kecil dibanding ini. Ini lebih dalam. Nah, ya, salah satu perbedaannya ini. Ada plastik mika di sini yang warna bening untuk isi air radiator, guys. Ya. Kalau ini kan nggak pakai radiator dia, guys. Pakai kipas ini, ya. Tidak ada. Kita buktikan saja kalau ini tuh nggak pakai radiator. Ini, guys, ya, dia pakai kipas berpendingin udara untuk motor Honda Genio-nya. Sedangkan untuk yang Stilo, mesin 160 cc, guys, sama kayak PCX, mewah banget, ya, dan sudah pakai radiator seperti ini, guys, ya. Untuk tampilan knalpot pun berbeda. Ini lurus-lurus saja, nggak nangkring ke atas. Seperti ini. Bannya pun besar banget, 130. Ini, ya. 130,
Tuh lihat, sudah ada spakbor kolongnya. Oke. Kita bandingkan dengan yang ini, guys. Tuh, ya. Dia tidak ada spakbor kolong. Yang paling utama adalah belakangnya, guys. Banyak yang bilang mirip atau sama ya, belakang Genio dengan Honda Stilo. Kita buktikan aja. Ini yang Genio. Masih pakai bohlam ini semua ya. Masih pakai bohlam. Tuh ya, tampilan seperti ini, guys. Sekarang kita bandingkan. Samanya di mana? Ya. Ini jelas beda tuh ya. Jelas beda. Nah, ini kayak mata Robocop ya, guys ya. Ini sudah full LED. Tampilannya jelas jauh berbeda tuh. Ya, guys. Ini hanya pembuktian saja. Kalian berpendapat bebas. Saya menghargai pendapat kalian yang mungkin belum lihat perbandingannya seperti ini. Ini kan saya sudah bandingkan. Pada akhirnya nanti kalian bisa menyimpulkan seperti itu. Ya. Itulah, guys, ya, pembuktian saya biar kalian punya data. Biar kalian punya data kalau motor Stilo itu jika dibandingkan dengan Genio ya seperti ini. Itu aja ya, nggak enak ada orang yang lagi lihat. Jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.